because white and red. Red for you. White for you. White, you want to toss? Serve, who will serve? Fajar. Vladi, this side? Okay. Ladies and gentlemen, on my right, Eng Yang and Vladi Limpili, the legend of Indonesia. And on my left, Fajar Alfian and Muhammad Rian Ardianto, top players Indonesia. Ya, para pecinta bulu tangkis menutup gelaran di Mansion Sport Indonesia International Challenge. Digelar pertandingan eksekusi yang begitu istimewa, mempertemukan dua pasangan. Yang pertama, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, sang peraih medali perak di Asian Games tahun 2018. Sementara sang lawan adalah Eng Hian dan Vladi Limpili, peraih medali perunggu di Olimpiade Athena 2004. Ya, semas-semas keras tadi dari Fajar mampu ditangkis oleh Vladi. Ya, masih terjadi adu kali ini dari Eng Hian.
Oh, ya, dengan segudang pengalamannya tadi, Hian masih bisa menangkis. Ya, ya. Jadi sofa, 1-0. 1-2. Keluar. 2-1. Oh, 2-1 sekarang memimpin. The Legend memimpin perolehan angka. Ya, inilah salah satu kelebihan dari Heng Hian tadi, di mana Rian Nardianto tidak mampu menjangkaunya. Yap, smash keras tadi dari Rian masih bisa dikembalikan oleh Heng Hian, kali ini dari Fajar Alfian. Oh, ternyata memang 4-1. Ada cyber di sana yang dilakukan oleh coach Heng Hian atau yang akrab dipanggil Didi ini. Out. Service over. Ya, gagal tadi servis dari Heng Hian. Oh. Kali ini pukulan dari Heng Hian tadi luput sepertinya. Menambah angka bagi Fajri. Ya, masih terjadi adu drive. Ya, layaknya pemain-pemain pasangan kelas dunia nih. Drive antara. Iya. Terus. Iya. Ah. Drive ke arah badan. Oh. Coach Heng Hian. Bertambah angka bagi pasangan Fajri. Ya, keluar kali ini. Service over. 5-4. 5-4. Oh, terlalu menukil. Service dari Flandi Limpele. 5-0. Pemain sekarang menjadi pelatih di sektor ganda campuran di Platnas PBSI di Cepayung. Service over 6-5. Ya, terus memimpin Heng Hian dan Flandi. Service for call too high. Oh, terlalu tinggi. Service over. Sang pengadil memang melaksanakan tugasnya dengan baik. Oh. Oh. Heng Coach Heng Hian tadi ingin melakukan pukulan akrobatik. Ayah kali ini smashnya begitu tajam. Tidak mampu dikembalikan oleh Rian Ardianto. Ya, 7 sama. Ya, rupanya takisan dari Coach Heng Hian tadi terlalu lemah, menerpa jaring. Angka bertambah bagi Fajar Alfian dan Rian Ardianto, 8-7. Kecah rupanya pasangan The Legend. 9-7. Ya, 9-7. Oh. Ya. Yeah. Ini salah satu kelebihan dari sang legenda Vladi Lipele. Wow. Gagal dari permainan service metik over. Dari Fajar. 9. Ya, terus mengejar The Legend ini yang kedudukan 8-9. Lagi lebih lagi mengarahkan pada Fajar.
Oh, rupanya memang. Otot-otot lutut dari Coach Sehian. Seventh. Memang sudah berbeda sekali dengan aksi dia di tahun 2004. Faktor U rupanya memang tidak bisa dipungkiri. Inilah smash-smash dari Fajar yang selama ini kerap menghasilkan angka di panggung persaingan dunia. Ya, 11-8. Oh, gagal kali ini. Smash itu keras dari Coach Engkir. Coach yang pernah akhirnya sukses melahirkan raih medali emas Grecia dan Apri di Olimpiade Tokyo. Kali ini pun Fajar gagal menangkis serangan dari Coach Flandi. 10-11. Ya, gagal kali ini. Service over 12-10. 12-10. Serangan bertubi-tubi dari Fajar tadi akhirnya menambah angka, tidak mampu ditangkis oleh Eng Hian. Keluar service over, ya, 11-13. Terlalu tajam tadi smash dari Flandi Lepele. Nah, 14-11. Ya, keluar kali ini. Netting silang dari Fajar Alfian. 12-14. Ya, gagal. Bertambah lagi bagi pasangan 13, legenda 14. 12, 13, 14. 4. Oh, kena fault. Kami ya. Ini salah satu atraksi menarik ternyata yang ditampilkan oleh Coach Flandi Limpele, namun oleh wasit Payana dinyatakan fault. 15-13. Cekatan dari Coach Engkian tadi. Game point 13. Ya, 16-13 game point. Aksi menarik dari Fajar Alfian. Sementara Rian lebih baik menunggu berkali-kali smash-nya. Wah! Ya. Penampilan yang begitu menghibur. Ditampilkan oleh keempat pemain atau mantan pemain ini. Ya, Fadi Limpele. 14-16. Tadi Rian sempat melakukan pukulan akrobatik
Namun di situ sudah ada Flandi Limpe deh, cegat. Iya. Ya, atraksi menarik ini. Sementara akhirnya game dimenangkan oleh Fajar dan Rian Apianto 17-15. Ya, 17-15. Sebuah atraksi yang begitu menghibur, tidak hanya publik, para pecinta bulu tangkis yang ada malam ini hadir di Gor Among Rogo Yogyakarta, namun juga para pecinta bulu tangkis yang ada di tanah air yang mengikuti pertandingan ini lewat. Coach Flandi, Rian bersama Kodidi. Kita lihat game kedua seperti apa. Iya. Iya, di game atau mungkin match kedua ini terjadi pertukaran pemain tadi melalui switch, di mana akhirnya ada pasangan baru, di mana Fajar akan berduet dengan Flandi Limpele. 2F Fajar dan Flandi akan berhadapan dengan Enghian dan Rian. Second game, love all play. Ya, kembali kali ini keluar tadi tangkisan smash dari Rian tadi, sebenarnya bisa dihalo oleh Fajar namun jatuhnya di luar bidang permainan. Oh, oh, makin menarik ini. Oh, hahaha. Luar biasa apa yang ditampilkan para service server. 1-0. Service server. Keluar two, tadi. 1. Pukulan akrobatik dari Flandi Limpele. Ya. 3 kali. 4 kali. 5 kali. 6 kali, 7 kali, ah, 3-1, wipe the clock please. Thank you. Fajar tadi ditinggal oleh pasangannya Flandi Limpele yang memilih keluar untuk menyeka keringat. Play. Service over. Iya. 2-3. Meskipun sebutannya laga eksibisi, tapi keempat pemain ini menampilkan teknik-teknik tinggi. Iya. Service over. 4-2. Iya. 4-2. Enghian dan Rian Adianto memimpin. Nampak penonton yang hadir di Gor Among Raga.
mendapat sajian istimewa. Ya, 3-4 Fajar. Wow. Landi Limbele masih memiliki smash-smash yang mematikan. Inilah salah satu daya tarik. Ya, Fajar rupanya memang menjadi penghibur hari ini, menjadi badut. Service over 5-0. Eng Yang will be served. 5 sama. Kali ini Eng Yang akan mengarahkan servis ke arah Flandi Limbele. Keluar sebenarnya, tapi masih tetap diambil oleh Rian tadi. Wow, gagal kali ini Fajar. Melakukan pukulan akrobatiknya. Melakukan smash dengan berputar, tapi gagal kali ini. Ya, 6-5. Wow, kembali gagal kali ini. 7-5. 7-5. Eng Hian kepada Flandi. Gagal, ya. Service over. 6-7. Ya, Fajar kepada Rian sekarang. Wow. Ya, smash keras tadi dari 7-0. Fajar tadi. Menambah angka menjadi 7 sama. Gagal kali di Flandi. Service over 8-7. Iya, sebuah pertandingan eksibisi, pertandingan sangat menarik. Itu menjadi sebuah semacam apresiasi dari para pemain dan pelatih kepada publik bulu tangkis di Yogyakarta. Oh, iya. Inilah aksi-aksi menarik, aksi-aksi menawan yang ditampilkan oleh Fajar yang berduet dengan Flandi menghadapi Rian berpartner dengan Eng Hian. Sungguh menarik ini. Jarang-jarang para pemain ini melakukan pertandingan eksibisi. No sweat throwing, oke? Ya, ya, kita ditegur oleh umpire, ya. Yeah. Ya, rupanya ada masalah dengan enggak tahu. Ini Rian alasan aja mengundur-undur waktu. Yeah, because you're sweat throwing, so this regarding for the regulation, this is cannot. Okay. Okay, orang ngerti ya, Bro, kan? Orang ngerti ya. Ada komunikasi jarang-jarang terjadi seperti hari ini. It's all. Yeah. Sorry, Fajar. Yeah. Fajar. So, play. 8 sama. Iya. Smash keras dari Rian Ardianto tadi tidak mampu di halo oleh Fajar Alfian. Oh. Oh. Rupanya Coach Didi ingin melakukan pukulan akrobatik, namun gagal karena tadi shuttlecock membentur tubuhnya. Oh, ya. Gagal kali ini. Service over 10-9. Ya, meskipun sebuah laga eksibisi, tapi kadang kita bisa lihat bagaimana teknik tinggi yang dimiliki oleh keempat pemain yang beraksi di tengah karpet hijau ini. Ya, smash keras dari Fajar Alfian. Ya, 10 sama.
Oh ya, inilah salah satu kelebihan dari Engkian dari 10. Ya, keluar. Cua. Return service dari Fajar tadi. Ya, akhirnya adu drive tadi dimenangkan oleh Muhammad Rian Ardianto. Oh. 14. Ya. 14-10. Rian Rian memimpin. Wow. Smash mematikan. Satu di tempat yang kosong tadi. 11-14. 11-14. Ya, keluar. Return service dari 12-14. Rian Ardianto tadi. Oh. Tadi Coach Engkian tertinggal langkahnya. Lebih cepat shuttlecock jatuh dibanding langkah dia. No. Service over 15. Ya, 15-13. Rian akan melakukan servis arah Fajar. Wah. Wow. Service over. Ya, 14-15. Sudah terjadi adu drive tadi. Fajar mengarahkan satu ke bidang yang kosong. Smash dari Coach Flandi tadi. 15. Membelah pasangan Engkian dan Rian. Hmm. 15 sama. 16. Game point. 15. Oh, 16 sekarang. Satu angka lagi. Game. Ya. Ya, kenapa? Di match kedua dimenangkan oleh Fajar dan Vlade. Sebuah pertandingan yang sangat menarik tadi. Diperagakan oleh dua legenda dan dua pemain terbaik dunia saat ini. Biar Fajar karena Pak Pak Jumlah yang bagus, silahkan ya. Langsung aja. Ya, pertama-tama suatu kehormatan bisa berlaga di kota Provinsi Yogyakarta ini. Sungguh luar biasa animo atmosfer yang ada di gor ini, saya sangat terkejut. Semoga kedepannya event-event next yang lebih levelnya ke atas lagi bisa terselenggara lagi di Provinsi Yogyakarta ini. Tengah-tengah acara pertandingan final Indonesia International Challenge ini telah hadir. Tadi saya lagi main, melihat ke atas ada sosok pecinta bulu tangkis yang sangat luar biasa terhadap bulu tangkis Indonesia, yaitu Ketua KPK Indonesia kita yang telah hadir menyempatkan ke Yogyakarta ini. Terima kasih Bapak telah menyempatkan hadir ke sini. Dan saya ingin mengajak Bapak bermain bersama di sini. Bila berkenan Bapak, boleh kita berpartner atau berhadapan?
main, 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 main. Ya, it's not over yet guys. Jadi kita akan ada satu match lagi. Nanti Pak Firly Bahuli yang terhormat akan bergabung untuk bermain bersama kita di sini. Jadi jangan kemana-mana dulu. Tetap di sini. Tapi sebentar. Jangan kemana-mana dulu. Saya akan memberikan sebuah satu andalan saya untuk bertanding buat kalian yang beruntung. Tuh, udah dijanjiin Fajar loh, ya. Tapi bentar, ini coach kita kenapa nih? Ya, bentar. Coach sebelah sini coach, dikit coach. Kenapa coach? Kenapa coach? Kalinya udah lama nggak digerakin. Kalau mesin udah lama kali starter begini. Gimana? Tapi Kok Didi, gimana nih melihat penonton luar biasa? Kok Didi juga tidak jauh ya kok kota kelahirannya di Surakarta. Di dengan Jogja mungkin ada hubungan khusus gitu kok. Seperti apa bisa cerita mungkin Kok Didi? Ya udah pasti ya dari Solo, Solo Jogja kan tidak jauh. Pada waktu kecilan saya juga sering bertanding di kota Jogja ini. Dan yang pastinya Semarak, terus animo masyarakat Jogja terhadap bulu tangkis tidak pernah luntur ya, dan luar biasa. Dan semoga tadi yang sesuai yang Rian apa Fajar sampaikan, semoga kedepannya Jogja bisa mendapat kesempatan untuk ya, di event-event yang lebih besar lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih kok Rian. Coach Pelandi dulu ya, ini juga nih. Tolongan dong sekali buat Coach Pelandi nih. Halo semua. Coach, ada yang mau disampaikan mungkin buat penonton di Gora Mongrogo? Gimana? Ada yang mau disampaikan buat teman-teman di Jogja? Makasih, ini suatu ini ya luar biasa lihat penontonnya. Baru kali ini saya lihat nih. Kemarin kurang ya. Tapi hari ini pas ada eksibisi penuh. Ya. Terima kasih supportnya semua para, ini para penonton. Tapi udah puas belum tadi main coach? Ya, sudah lama nggak main. Usia tidak pernah berbohong ya, ya coach. Usia nggak bisa dibohongin. Tapi kita sangat mengapresiasi sekali, maksudnya bulu tangkis Indonesia tidak kekurangan generasi-generasi penerus karena ada coach-coach hebat di sini. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Coach Didi sama Coach Pelandi. Oke, sekarang kita ke Wong Jogja nih, Wong Jogja. Halo semuanya. Akhirnya ada suaranya juga ya. Yan, Yan, gimana nih main di Jogja? Balik ke rumah ya. Coba disapa dulu dong pendukung-pendukung kamu di Jogja. Halo semuanya. Ya pastinya senang banget ya bisa bermain lagi di Gor Among Rogo ini setelah mungkin terakhir bermain di sini 2011 ya paling. Jadi udah lama banget lah. Sebenarnya pengen banget sih event-event besar gitu bisa bermain di Yogyakarta ini. Karena kan kita tahu juga animonya sangat luar biasa ya. Terima kasih buat semua yang udah nyempetin hadir buat datang ke eksibisi ini. Terima kasih, apalagi keluarga saya yang di situ. Wow. Oke, terima kasih ya. Nanti kita sambung lagi chat-chatnya karena Pak Firly sudah siap. Mari kita saksikan one last match from the exhibition match Mansion Sport Indonesia International Challenge 2022. Enjoy guys. Ya, tadi masih ada satu pertandingan eksibisi yang makin menarik, makin malam makin menarik suasana di Gor Among Rogo karena masih ada tamu istimewa yang hadir menambah meriahnya pertandingan eksibisi ini. Adalah hadirnya Bapak Firly Bahuri, Ketua KPK yang juga salah satu penggemar bulu tangkis. Iya, kita lihat di tengah lapangan pun masih memiliki teknik-teknik hebat.
Oh, ya. Oh, memberikan salam ya kepada para badminton lover yang memenuhi Gor Among Rogo di Yogyakarta kali ini. Ya, banyak sekali tokoh atau pejabat yang menggemari olahraga bulu tangkis sebagai bagian untuk menjaga kebugarannya, dan kali ini salah satunya adalah Bapak Willy Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, Flandi langsung. Oh, masih menarik. Service over. Ya, 1-0. One love. Ya, pendapatan shuttlecock tadi dari Pak Firly menambah angka bagi Rian dan Bapak Firly. Oh, kali ini gagal tadi smash-nya. Ya, Fajar masih memegang service, diarahkan kepada rating service-nya masih bagus juga. 3-4. Oh, smash dari sisi service depan over. Menambah angka bagi pasangan Bapak Firly dan Rian Ardianto. Ya. Cekatan dari sisi depan tadi menambah angka bagi pasangan Bapak Firly dengan Rian Ardianto. Gagal kali ini. Sekarang Flandi smash keras dari Rian, smash lagi, bisa ditangkis oleh Fajar, smash lagi, keempat kali, lima kali, iya, masih bisa terjangkau. Oh, 3-4. Ya, 3-2. Flandi dan Fajar masih memimpin. Oh, inilah shuttlecock keberuntungan tadi. Smash keras dari Bapak Firly tadi bergulir masuk ke bidang permainan lawan. Oh, ya, terjadi adu pukulan drive tadi. Ya, Fadi Limpel ya, masih memegang servis. Smash lagi dari Rian. Oh, masih bisa dikembalikan. Smash berikutnya. Oh, gagal kali ini. Ternyata memang shuttlecock tadi jatuh di luar bidang permainan. 5-5. Ya, gagal kali di Fladi melakukan pukulan netting. Oh, kali ini gagal permainan netting dari Wak Firly. Oh,
gagal kali ini. 7-8. Ya, 7-8. Wow, iya. Penempatan yang begitu akurat. 9-7. 9-7. Oh, kali ini gagal tadi permainan netting. 9. Gagal kali ini. Fajar Alfian. Service over. Ya. 10-8. 8. Untuk Rian dan Bapak Firly. Gagal tadi, cekatan dari Bapak Firly tadi. 9-10. Fajar Alfian ke arah Rian. Ya, terlalu menukik tadi. Pula dari Bapak Firly. 10 sama. Oh. No. Service over 11-10. Ya. 11-10. Rian Ardianto akan mengarahkan servisnya kepada Vladi Libeli. Gagal kali ini. Service over 11 sama. 11-0. Gagal kali ini. Ada kesempatan tadi bagi Rian untuk bisa menambah angka. Namun pukulan backhandnya tadi menyangkut di net. Oh, cekatan dari sisi depan tadi. Menambah angka bagi Firly dan Rian Ardianto. 12 sama. Oh, langsung dijawab tadi. 13-12.